Siapa yang tidak kenal dengan olahraga outdoor yang sehat dan menyenangkan seperti yang satu ini? Paintball, olahraga yang dikemas dalam permainan berkelompok yang sangat memacu adrenalin. Sangat layak dicoba bersama keluarga dan teman-teman Anda. Untuk itu, Kampung Raja kembali menghadirkan wahana paintball di momen Lebaran kali ini. Sekarang ini pilihan olahraga outdoor yang sehat dan menyenangkan memang semakin banyak. Hal inilah yang membuat banyak orang tertarik untuk mencoba olahraga tersebut. Salah satunya adalah olahraga yang dikemas dalam bentuk permainan bernama paintball. Di momen Lebaran ini, Kampung Raja kembali menghadirkan wahana paintball. Paintball merupakan olahraga outdoor yang menggunakan lapangan terbuka atau kawasan hutan. Untuk bisa mencoba olahraga ini, harus memiliki tim minimal 10 orang, yang nantinya akan dibagi menjadi 2 kelompok. Cocok untuk permainan dalam meningkatkan silaturahmi dan kebersamaan bersama keluarga dan sahabat. Kampung Raja menjadi pilihan pertama dalam berwisata dan melakukan aktivitas bagi keluarga di momen Lebaran ini. Di H+2 Lebaran, wisata Kampung Raja sudah dipenuhi sekitar 2.000 lebih pengunjung. Dengan uang masuk Rp35.000 per orang, wisatawan sudah dapat menikmati 3 wahana gratis di Kampung Raja. Hal ini disampaikan Andika, manajer marketing wisata Kampung Raja. Terbaru di Kampung Raja menghadirkan kembali wahana paintball yang pernah menjadi permainan primadona. Paintball sudah bisa dinikmati dari sekarang di H+2 Lebaran ini. Pada 11 wahana ini yang terbaru, kita menyediakan kembali atau menghadirkan kembali paintball yang dulunya sempat hadir dan menjadi primadona. Sekarang kita hadirkan kembali juga untuk masyarakat. Jangan khawatir jika main ke Kampung Raja. Fasilitas selain 11 wahana yang kami siapkan, di sini ada berbagai macam tempat untuk nongkrong bersama keluarga, membentangkan tikar atau sambil makan-makan dan berkumpul-kumpul. Dan juga kita memiliki parkiran yang sangat luas dan banyak pohon rindang untuk teman-teman atau saudara menggelar tikar bersama dengan keluarga. Iqbal, JEK TV, melaporkan.